Oke teman-teman semua, dimanapun Anda berada, bertemu dengan saya kembali di channel Denny Kece. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan jam tayang. Kalau misal kita hapus video, apakah jam tayang juga akan berkurang atau tidak? Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit, karena itu juga pengalaman saya ya. Dalam video sebelumnya, saya sudah menghapus lumayan banyak video dan jam tayangnya juga sudah lumayan itu video. Untuk teman-teman yang baru mengikuti video ini, saya akan ceritakan sedikit lagi. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengajukan permohonan untuk peninjauan YouTube ya, karena saya sudah mempunyai 1000 subscriber dan 4300 atau 4500 jam tayang ya di video sebelumnya ada. Nah, setelah 4 hari berlalu, ternyata YouTube membalas email ya. Ini mohon maaf karena saya rekaman ruangan saya ada di pinggir jalan, jadi ada suara motor. Kembali lagi, jadi YouTube memberi balasan lewat email kepada saya yang isinya adalah, intinya itu channel saya belum bisa dimonetize teman-teman semua. Channel yang Anda ajukan tidak disetujui untuk monetisasi ya. Karena apa? Karena ada konten yang digunakan ulang. Gitu. Jadi dalam kasus saya, mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Kalau kita record video streaming, misal kayak game PUBG atau Mobile Legend, tanpa kita edit atau kita react, kayak gitu, reaction, kemungkinan besar kita akan nasibnya akan seperti saya. Jadi channelnya tidak bisa dimonetize ya, karena ada indikasi menggunakan konten orang lain begitu. Jadi di sini keterangannya, memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinal yang signifikan atau nilai edukatif gitu. Jadi setelah saya hapus beberapa video itu, ternyata sekarang jam tayangnya tersisa 2750 jam teman-teman semua. Dan itu lumayan banyak juga ya, 1250 jam saya harus mencari lagi. Jadi untuk pembelajaran kita semua yang masih mencari jam tayang, tampilkanlah video-video orisinil kita, buatan kita sendiri. Terus di sini juga masih ada satu video yang mungkin kedepannya saya nggak tahu ini bisa dimonetize atau enggak. Kalau nggak bisa, tetap nggak bisa, ya mungkin akan saya hapus. Video ini video sebentar teman-teman, ya. Video Panji Petualang kalau nggak salah ya. Nah ini ada 14.500 penayangan, kemudian jam tayangnya itu 653.000 jam. Jadi kalau misal nanti setelah saya dapat 4.000 jam tayang lagi, saya ajukan dan nggak bisa dimonetize, kemungkinan ya video ini nih, video ini yang mungkin berpengaruh ya, dan mau nggak mau ya akan saya hapus juga. Jadi itulah beratnya ya untuk kita yang masih mencari jam tayang. Jadi sekedar pesan saja untuk teman-teman semua, tampilkanlah video-video buatan kita sendiri ya. Atau kalau misal berminat dengan video reaction, kayak karena sekarang banyak ya video reaction, saya juga mungkin akan mencoba lagi nanti, siapa tahu bisa dimonetize ya. Itu teman-teman semua, jadi mungkin itu aja video yang bisa saya share. Jangan sampai teman-teman juga mengalami hal yang sama, walaupun lama ya, yang penting
yang lain ini video-video bikin saya sendiri ini teman-teman. Ada banyak, lebih banyak ke video mancing atau vlog gitu, itu lebih aman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.